Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada subuh hari ini kita diberikan oleh Allah banyak nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, hingga nikmat kekuatan untuk bisa bangun sholat subuh. Kita kerjakan secara berjamaah, kemudian kita bertahan untuk menimba ilmu agama meskipun hanya sedikit. Kita berdoa kepada Allah semoga dudunya kita di subuh hari ini memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi ilmu dan amal yang bermanfaat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya mulai ke dalam materi, mungkin jamaah bisa lihat kanan kiri. Kalau tidak kenal, coba kenalan. Kenalan bukan salaman. Kenalan tanya namanya, tanya tempat tinggalnya di mana. Silakan. Jamaah yang dirahmati Allah, kajian subuh ini bukan kajian ilmiah, bukan kajian yang kita mungkin biasa dapatkan kalau kita belajar kitab-kitab adab para ulama. Subuh hari ini saya hanya akan berbicara tentang materi yang judulnya etika sederhana tapi sulit terlaksana. Saya kumpulkan etika ini dengan bertanya kepada banyak orang di Instagram saya. Mungkin di sini ada tidak kurang dari 50 adab atau tidak kurang dari 50 etika. Setelah saya kumpulkan, kemudian saya kelompokkan etika di mana, kapan, dan dalam kondisi apa. Mungkin karena banyak, jamaah tidak perlu mencatat satu persatu, cukup didengarkan. Kalau cocok sama dirinya, kemudian kepala ngangguk, oh iya, itu saya itu, kayak gitu tuh. Kalau misalnya ada yang sangat penting, boleh dicatat. Nanti kalau sudah dicatat, jangan biarkan itu ada di handphone masing-masing, tapi jadikan status WA, status Facebook, status Instagram, supaya yang lain bisa dapatkan manfaat. Juga karena ini kajian, bukan kajian ilmiah, mungkin saya tidak akan jelimet dengan dalil-dalil. Tidak akan disebutkan satu persatu, apalagi ini hanya kajian subuh, waktunya sangat singkat. Yang terpenting adalah apa yang sudah kita dapatkan subuh hari ini betul-betul bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah, saya buka dengan beberapa perkataan para ulama. Kata Al-Imam Malik rahimahullah kepada salah seorang pemuda. Kata beliau, ta'allimil adaba qabla an tata'allamal ilma. Usahakan untuk belajar adab dan etika terlebih dahulu sebelum kamu mempelajari ilmu syar'i. Kata Yusuf bin Al-Husain, bil adabi nafhamul ilma. Kita itu sebenarnya baru bisa mulai memahami ilmu kalau kita belajar adab dulu. Kata Ibnu Mubarak, ta'allamna al-adaba 30 ama wa ta'allamna al-ilma 20. Kami dulu belajar adab, etika itu 30 tahun. Kami mempelajari ilmu syar'i 20 tahun. Jadi belajar tentang etika lebih lama waktu yang kami butuhkan ketimbang ilmu yang kami pelajari untuk ketimbang waktu yang kami butuhkan untuk mempelajari ilmu syar'i. Ibnu Sirin, salah seorang tabi'in, mengatakan, "Kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilma." Dahulu para ulama salaf, mereka mempelajari adab dan etika sebagaimana juga mereka mempelajari suatu ilmu. Kata Makhlad bin Al-Husain kepada Ibnu Mubarak, "Nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin min hadith." Kebutuhan kita untuk belajar adab dan etika, lebih banyak kebutuhan tersebut ketimbang belajar ilmu hadith. Masih banyak lagi. Yang menunjukkan kepada kita semua bahwa belajar etika itu adalah sesuatu yang luar biasa di sisi para ulama terdahulu. Jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang ketika dia bicara agama pandai. Ketika mereka berbicara tentang ilmu hadis, apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, apa itu hasan sahih, pandai. Ketika menjelaskan ilmu usul fikih, pintar. Tapi ketika kita lihat etikanya sehari-hari, kurang. Ini yang kadang-kadang menjadi membuat ilmu itu yang harusnya seperti bintang di langit atau seperti rembulan di malam purnama, harusnya terang, menerangi. Jadi kadang-kadang seperti tertutup awan. Dan awan yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang punya ilmu tapi kurang etika. Langsung saya sebutkan etika satu persatu. Kalau penting dicatat, kalau tidak terlalu penting ya diangguk-angguk saja. Etika sederhana sulit terlaksana. Pertama, kira-kira di rumah sendiri. Etika sederhana sekitaran di rumah sendiri. Tidak buang angin sembarangan meskipun di hadapan pasangan, apalagi di hadapan orang tua. Susah? Susah. Iya kan? Kalau kita biasanya perut sudah pengen buang angin kan, biasanya bokongnya tinggal begini saja kan, ngangkat satu. Dan peduli di situ mau ada anak, mau di situ ada istri, di situ ada apalagi orang tua. Lebih lagi ada mertua. Pokoknya angkat langsung trot. Dan itu susah. Tidak terbiasa untuk kita mempraktikkan etika seperti ini. Mendahulukan yang kanan, membantu pekerjaan orang tua meskipun sederhana. Ini di rumah. Biasanya ini hal-hal yang sangat sulit. Dalam pergaulan, etikanya diantaranya yang susah-susah ini, susah senyum, susah bertegur sapa. Makanya tadi saya bilang silakan berkenalan ya, ada yang bergeming tidak mau lihat kanan lihat kiri. Memang ini susah, meskipun dia sederhana tapi memang sulit terlaksana. Mengucapkan terima kasih, kalau sudah ditolong terima kasih, minta tolong bilang tolong, kalau salah bilang maaf, itu susah semua ya. Ada orang juga minta tolong kayak perintah, ada orang bersalah tidak bilang maaf tapi malah menyalahkan. Antri, susah tuh ini antri. Jika diberi maka usahakan tidak memberikan kepada orang lain di hadapan orang yang memberi. Kalau ada orang melakukan kebaikan, jangan bilang tumben. Kadang-kadang kita tidak tahan ketika lihat teman kita melakukan sebuah kebaikan lalu kemudian kita komentari tumben. Menahan pintu saat kita masuk lebih dahulu supaya orang yang setelah kita bisa masuk tanpa perlu lagi membuka pintu. Biasanya kita kalau buka pintu langsung lepas, padahal setelah itu ada orang masuk. Harusnya ditahan dulu. Tidak mengungkit-ungkit pemberian, tidak mencari-cari kesalahan, mudah menerima nasihat meskipun kepada yang lebih muda. Ini susah. Susah bagi orang-orang yang sudah tua. Tidak tanya mana oleh-olehnya. Mana oleh-olehnya. Kemudian juga bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Sebagian orang susah kalau lihat orang bahagia. Bahagia kalau lihat orang susah. Etika sederhana waktu bertamu. Waktu bertamu, beri kabar dulu sebelum bertamu. Kebanyakan kita datang dulu dan yang punya rumah merasa tiba-tiba terdesak datang tamu, padahal belum siap menerima tamu. Ketuk pintu rumah 3 kali maksimal. Kalau tidak dibukakan, pergi. Kebanyakan orang pencet bel itu berulang kali. Tidak ada yang angkat, telepon. Di mana kamu? Ya atau tidak? Kebanyakan kita seperti itu. Saya sudah depan rumahmu, padahal kita tidak memberikan kabar mau bertamu. Sabar untuk menunggu pintu terbuka. Siapa tahu yang punya rumah sedang menggunakan hijabnya. Saat mengetuk pintu rumah, jangan mukanya hadap pintu. Khawatirnya ketika kita menghadap pintu, kemudian pintunya dibuka, yang buka suami, istrinya di belakang tidak menggunakan, tidak melindungi auratnya, misalnya hanya pakai daster saja. Jadi adabnya, wajah kita itu menyamping, tidak boleh langsung lihat ke dalam pintu. Nah ini jarang kita praktekkan, karena mungkin banyak yang tidak tahu. Tidak mengintip. Sebagian orang kalau habis mengetok, jendelanya diginikan, diteropong jendelanya. Ada nggak sih orangnya? Khawatir di dalam ada aurat yang terbuka. Menyambut tamu dengan penampilan yang layak. Kadang kita kalau nyambut tamu pakai kutang, pakai celana pendek. Saat bertamu, jangan matanya jelalatan melihat isi rumah orang. Begitu masuk, dipersilakan duduk, ya duduk. Matanya jangan beredar ke sana kemari. Nah ini sulit terlaksana. Etika yang juga sangat sulit adalah jangan mengomentari isi rumah orang. Khawatirnya kalimat kita menyinggung. Seperti mengomentari taplak mejanya, mengomentari gordennya. Gordennya beli di mana ini? Ini kalau di rumah saya lap dapur loh ini. Di sini jadi gorden bro, katanya. Mungkin bagi kita bercanda, bagi yang punya nyinggung di hati. Jangan membuka-buka tempat penyimpanan tanpa izin tuan rumah. Seperti membuka kulkas, membuka lemari, membuka laci. Kalau diundang makan seorang, jangan datang sekampung. Sebagian orang diundang misalnya, aku ada acara nih. Kamu datang sama si ini. Yang diundang 2 orang, tapi yang dikasih kabar teman-teman segrup. Datang 10 orang. Padahal siapnya cuma misalnya buat 4. Kecuali kalau diizinkan. Ya. Atau kita yakin sekali yang bersangkutan tidak akan berkeberatan. Nabi SAW pernah diundang oleh salah seorang sahabat lewat Anas bin Malik. Kemudian Anas memberitahu kepada Nabi bahwa ada undangan makan, sementara Nabi sedang berkumpul dengan beberapa yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, kita datang sama-sama. Bila nanti dia mengizinkan, kita makan. Bila tidak, maka kita pulang. Tapi dengan pengetahuan Nabi bahwa yang bersangkutan tidak akan berkeberatan. Nah kalau ini acaranya misalnya dia ngajak makan dan dia yang bayar, ngajak lagi 10, khawatirnya memberatkan yang bayar. Ya. Sebagian orang di saat undangan, ya ada undangan pernikahan, misalnya Pak Fulan. Pak Fulan ini kadang-kadang bukan cuma bawa istri, dan itu normal bawa istri. Dia bawa juga anak-anaknya, dia bawa juga bapak ibunya, dia bawa juga mertua-mertuanya. Ya, jadinya datang banyak. Makanya jam 12 itu kadang-kadang makanan sudah habis. Sementara orang kadang-kadang baru datang setelah zuhur. Datang zuhur hanya salaman dengan pengantin, tidak ada lagi makanan. Karena yang datang pagi, yang dia bawa sekampung. Menghabiskan minuman yang ada di gelas. Kalau memang sudah diminum, usahakan dihabiskan, karena tidak mungkin lagi dihabiskan yang punya rumah. Jadi supaya tidak mubazir. Pamitan. Dan ini etika yang sangat sulit. Mendoakan setelah kita dijamu oleh tuan rumah. Kadang kita pulang begitu saja, tentu kita tidak cuci piring, ya, tetapi paling tidak kita mendoakan. Etika sederhana sulit terlaksana waktu menjenguk. Di antaranya menunjukkan empati. Kadang kita menjenguk hanya sekedar formalitas, tidak menunjukkan bahwa kita berempati kepada musibah sakitnya. Jangan justru asyik ngobrol dengan yang lain. Kita datang menjenguk orang, tapi keasyikan kita kepada sesama yang menjenguk. Atau malah sibuk ngobrol sama pasien yang lain. Yang kita jenguk malah tidak kita ajak ngobrol. Hindari membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi pasien. Kita menjenguk orang, orangnya lagi sakit, yang kita bicarakan model pakaian, sepak bola, pertandingan ini, pertandingan itu. Sehingga kadang-kadang yang bersangkutan merasa mungkin sebaiknya kita tidak usah datang saja. Ya. Saya pernah dapat cerita dari istri ketika kita menjenguk, kemudian pulang. Ya. Ketika akan pulang, yang dijenguk ini bilang, "Alhamdulillah Ustazah, saya senang kalau dijenguknya seperti ini, dijenguk, dinasihati, kemudian didoakan, dibawakan buku, senang sekali." Ya, tapi kemarin-kemarin ini ada yang datang ke sini cerita baju, cerita jilbab, cerita ini, cerita itu, yang saya lagi sakit. Kalau ceritanya seperti itu menghabiskan waktu dan mendingan saya istirahat, katanya. Etika sederhana sulit terlaksana di lingkungan dekat rumah. Seperti menyapu dedaunan yang jatuh di sekitar rumah dan rumah tetangga. Kadang pohon kita lebat, daunnya bukan jatuh di rumah kita saja, terbang ke rumahnya orang. Ya. Atau kadang-kadang itu pohon kita sudah offside, sudah pindah ke pagarnya orang. Nanti menimbulkan pertanyaan, ini kalau pohon mangganya lewat pagar, masuk ke pagar saya, bolehkah mangganya saya ambil? Kan saya beli tanah itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka apa yang ada di atas kafling saya, termasuk mangganya orang yang lewat pagar saya, bolehkah saya ambil? Nah, cari sendiri nanti jawabannya. Menyimpan sampah di depan rumah sendiri sampai tiba waktu membuangnya. Kadang sebagian orang tidak punya tempat sampah depan rumahnya, dia buang di tempat sampah tetangganya. Lemah lembut kepada anak-anak kecil, terutama yang tua-tua, yang kakek-kakek, biasanya ada sebagiannya yang cukup kurang ramah kepada anak-anak kecil. Sebelum beli mobil, sediakan dulu garasinya. Etika sederhana di pasar. Tidak menawar terlalu murah kepada pedagang dan menjadikan hasil tawaran sebagai prestasi. Ini banyak ibu-ibu kalau nawar itu setengah mati. Ya. Berapa lomboknya ini? 20.000. Ih, mahalnya nggak 4.000. Keterlaluan juga, dari 20.000 jatuhnya 4.000, seperlimanya. Ya. Begitu akhirnya jengkel itu penjualnya, dia bilang, ya sudah 5.000. Kasih aja, karena sudah jengkel, didesak sama ibu-ibu ini. Dia cerita ke sana kemari, saya kemarin bisa nawar sampai 5.000. Dijadikan seperti prestasi, ya kan? Tidak memaksa untuk diberi diskon oleh teman yang berjualan. Etika kita, kalau teman kita yang jualan, kalau perlu ndak usah ditawar. Kalau perlu ndak usah ditawar, karena teman. Jangan bilang harga teman dong, salah. Harga normal, karena dia yang jual adalah teman. Etika sederhana di jalanan. Etika sederhana sulit terlaksana, tapi di jalanan. Berzikir saat berkendara. Tidak membaca atau melihat HP saat berkendara. Apalagi naik motor. Satu pegang handphone, satunya pegang setir. Jangan berulang kali membunyikan klakson kalau memang sudah lampu hijau. Tidak perlu memperdengarkan suara musik keluar dari kendaraan. Kalau di Balikpapan zaman dahulu, zaman tahun 99, semua angkot itu nyetel lagu India. Kebetulan 99 muncul film India yang sangat viral plus lagu-lagunya. Setiap jalanan lewat angkotnya, yang terdengar adalah lagu-lagu India. Karena tidak semua orang juga menyukainya. Ya. Jangan membuat polisi tidur berdasarkan kemauan dan kepentingan sendiri. Sebagian orang, depan rumahnya tiba-tiba dibikin polisi tidur tanpa izin RT. Lalu dikasih spanduk di depan rumahnya, "Jangan tengok kiri, ada bubur ayam." Rupanya dia bikin itu polisi tidur, niatnya adalah supaya orang melambat dan melihat usahanya. Sementara polisi tidur ini harusnya dibuat hanya untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Etika yang lain, berkendara dengan menggunakan motor sambil minum. Kadang-kadang sambil minum. Kalau gas itu di tangan apa? Gas motor tangan kanan ya. Kalau minum berarti tangannya tangan apa? Tangan kiri. Tidak membuah ludah sembarangan. Jangan menghalangi kendaraan yang ingin berbelok dengan menyalitnya lewat kanan. Antri. Taati rambu lalu lintas. Dan jaga keamanan dalam berkendara. Jangan menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi. Ini sulit nih. Ini sulit di Indonesia. Etika sederhana sangat sulit terlaksana. Jangan menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi seperti memarkir kendaraan diri sendiri di tengah jalan atau menggunakan jalan umum untuk hajatan. Di Indonesia ini sulit, sangat sulit. Kadang kita mau cepat, kadang kita mau ke rumah sakit, kadang kita bawa orang celaka, kadang kita bawa ibu hamil mau melahirkan, terhalang jalan dan harus mutar dulu. Ketika kita dapat di tengah jalan tiba-tiba ada orang punya tenda dan hajatan. Ya, kata orang ya enggak apa-apalah kita toleransi. Ini yang saya pahami ya jemaah, toleransi itu justru yang punya hajatan itu kalau memang hajatannya besar di gedung. Kan enggak harus gedung hotel. Kadang-kadang ada sebagian sekolah itu punya aula-aula besar bisa disewa. Bisa buat bantu operasional sekolahnya juga. Kalau tidak ada uang untuk nyewa gedung, ya sudah acaranya kecil-kecil saja di rumah atau dibuat agak panjang. Misalnya pagi sampai jam berapa itu keluarga, jam berapa sampai jam berapa teman. Sebagian orang blokade jalan, jalannya jalan umum lagi. Etika yang lain, ketika membeli sesuatu di pinggir jalan, usahakan turun dari mobil. Sebagian orang, ya kalau dia beli, dia panggil penjualnya, kemudian penjualnya yang datang. Betul, betul kalau dia nanti akan laris dagangannya. Tapi tidak sulit, tidak mudah juga kah kalau kemudian kita turun, kemudian kita beli ke tempatnya. Etika sederhana sulit terlaksana di kuburan. Ini sampai ada yang nyumbang di kuburan. Tidak menginjak kuburan. Tidak duduk di kuburan. Tidak pakai sandal ketika masuk di kuburan. Catatan jamaah yang dirahmati Allah, kuburan itu ada area kubur dan ada area jalanan. Ada sebagian kuburan memang ada gerbang, kemudian di situ tempat kita parkir sandal. Ketika kita masuk semuanya area kuburan, ada yang demikian. Ada juga yang ketika kita masuk gerbang, itu masih ada jalanan lagi, lalu kemudian kuburannya ada di kanan, ada di kiri. Jadi ada area jalanan. Pendapat yang kuat, wallahu a'lam, adalah sandal itu masih bisa dipakai di area jalanan. Tidak mesti di depan gerbang. Yang tidak boleh adalah menggunakan sandal di area pekuburannya. Jalanannya masih boleh. Nanti parkir sandalnya di jalanan. Sebagian orang, jangankan mau di depan, memang dia masuk ke dalam area kuburan dengan sepatunya, dengan sandalnya. Nabi SAW pernah melihat ada orang masuk kuburan, kemudian Nabi tegur dengan keras. Yang ditegur mengatakan, saya melihat ke belakang, oh ternyata yang menegur saya adalah Nabi. Ya, Nabi SAW mengatakan dengan mencela yang bersangkutan ini, heh, ya intinya dengan kalimat yang keras. Lepas sendal. Ya. Etika sederhana sulit terlaksana di tempat makan. Pertama baca bismillah. Kebanyakan dari kita ya ini etika yang sulit terlaksana. Kadang lebih sering lupanya. Menahan sendawa. Ya, menahan sendawa, apalagi kalau ini memang adalah menurut kita ini teman-teman kita. Kadang-kadang yang paling banyak melakukannya yang sudah lansia. Kalau sudah kenyang, sendawa itu tidak ditahan. Bukan di tapi betul-betul dikeraskan suaranya. Ada sebagian orang yang kadang-kadang masih makan. Jadi rasa tidak enak makan ketika yang di sebelahnya demikian. Etika sederhana di tempat makan. Tidak suka minta ditraktir, apalagi kalau tidak bisa traktir balik. tidak mencela makanan ketika ditraktir sama orang. Waktu ditraktir, tahan diri dari nafsu untuk tunjuk-tunjuk. Mau tunjuk yang enak, yang banyak, yang mahal, yang selama ini tidak sanggup dibeli. Alih-alih minta nunjuk-nunjuk sana sini, lebih baik kita minta dipilihkan. Kalau ditawarin mau makan apa, bilang saya ngikut aja. Mau makannya mana? Terserah aja, saya ngikut aja. Apalagi kalau yang mentraktir ini orang yang kita juga baru kenal. Kecuali kalau yang mentraktir ini sudah lama kenal dan kita tahu dia tidak mungkin keberatan, maka silakan memilih makanan yang menurut kita enak. Usahakan untuk tidak mendahului untuk mengambil makanan ketimbang orang-orang yang lebih tua. Apalagi kalau di situ ada orang tua kita sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah mungkin pernah mendengar, saya kira yang sering ikut pengajian pasti pernah dengar kisah tentang orang yang terkurung di gua. Kemudian mereka masing-masing berdoa, "Ya Allah, saya pernah melakukan ini, maka keluarkanlah kami dari gua ini apabila dulu saya melakukannya ikhlas karena Engkau ya Allah." Orang kedua berkata, "Ya Allah, saya pernah melakukan itu, bila saya dahulu melakukannya adalah karena Engkau ya Allah, tolong keluarkan kami dari gua ini ya Allah." Pernah dengarkan jemaah? Apa yang dilakukan oleh salah seorang dari mereka? Mereka bilang, "Ya Allah," yang orang yang ketiga atau yang kedua, "Ya Allah, saya punya orang tua. Suatu hari saya pulang dan saya membawa susu. Ketika saya pulang, saya dapati orang tua saya sudah tidur. Anak istri saya sebenarnya sudah minta susunya, tapi karena orang tua saya belum untuk minum susu terlebih dahulu, maka saya tunda sampai besok pagi. Esok pagi setelah mereka bangun, saya beri minum susu itu kepada orang tua saya. Setelah itu baru saya, istri dan anak saya. Ya Allah, apabila dahulu saya mendahulukan orang tua saya karena Engkau, keluarkanlah kami dari gua ini." Maka bergeser lagi batu-batu yang terakhir hingga mereka semua bisa keluar. Apa yang dilakukan orang yang ketiga ini? Mendahulukan orang tua saat makan. Kadang saat di tempat makan, kita pergi makan family time dengan keluarga. Kita bawa orang tua, kita bawa mertua. Pesanan orang tua misalnya agak ribet, nasi goreng. Punya kita misalnya lebih mudah, yang cepat datang, bakso. Orang tua kita masih dibikinkan nasi goreng, kita sudah siap bakso, kadang kita makan duluan. Kita tidak, karena kita sudah lapar. Dan ini memang etika yang sederhana tapi sulit terlaksana, yaitu mendahulukan orang tua makan. Kami di keluarga ini sesuatu yang sudah sangat terbiasa, yaitu kami tidak meletakkan sendok kami di mulut kami sebelum kami lihat orang tua sudah meletakkan sendok mereka di mulut mereka. Kita lihat bapak sudah makan, mama sudah kunyah, baru kemudian kita. Ini sulit terlaksana bila memang belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa, tetap sulit. Tetap sulit, apalagi kalau lapar. Kemudian jangan lagi tambah makanan apabila yang traktir tadi memang sudah mau bayar. Sebagian orang mau bayar ya, tunggu, tambah ini ya, tambah ini, supaya masih ada kesempatan untuk dibayarkan lagi. Berikut ini yang juga sangat sulit terlaksana. Kalau sudah selesai makan, usahakan bantu piring dan sendoknya untuk dikumpulkan. Kebanyakan dari kita selesai makan sudah tinggal, karena memang ada pramusajinya. Kita berharap ini waitersnya yang nguruskan. Ada sebagai tempat makan ya, yang mereka memang sudah punya ini slogan, usahakan untuk bisa membantu. Kalau bisa kita membantu, paling tidak adalah piring sama piring ditumpuk, sendok sama sendok dikumpulkan, gelas sama gelas didekatkan, sehingga nanti yang menjadi pelayan di restoran tersebut lebih mudah lagi. Insya Allah dapat pahala Bapak Ibu. Sama seperti kalau kita di hotel, kita check out, usahakan sampahnya itu di satu tempat. Meskipun tidak semua di tempat sampah, tapi usahakan di satu tempat. Kadang orang berantakan, sangat berantakan. sehingga yang bersangkutan yaitu yang bekerja di dalamnya agak kesulitan untuk membersihkan kamar. Etika sederhana sulit terlaksana saat menuntut ilmu. Saat menuntut ilmu. Ada air putih nggak? Nah. Kayak minum di tas tadi ada minum. Di tas itu, di tas tadi ada minum. Etika sederhana sulit terlaksana waktu menuntut ilmu. Pertama, mendengar. Apalagi ibu-ibu, ya. Ini salah satu etika yang sangat sulit terlaksana, terutama di bagian perempuan. Kenapa demikian? Mungkin kalau di laki-laki memang ustadznya kelihatan, jadi ada visualisasi yang bisa membuat mereka perhatian. Kalau di perempuan, kadang-kadang ketika mereka duduk, kalau tidak ada catatan, apalagi kajiannya tematik, kadang mereka sudah bosan. Jadi kadang mereka bercakap-cakap satu sama lain. Ya, tapi kadang-kadang kita juga tidak boleh terlalu keras sama ibu-ibu. Ya, kadang-kadang misalnya kalau negur perempuan, negur akhwat, itu juga tidak boleh terlalu seperti dibentak. Ibu-ibu, diam semuanya. Kalau tidak mau mendengarkan, pulang. Ya, kadang ada sebagian yang demikian kepada bagian muslimah. Padahal harusnya memang kita memperhatikan juga satu sisi, di mana muslimah ini ketika pengajian, kebanyakan kondisinya mereka tidak bisa lihat gurunya, karena memang tidak bisa lihat gurunya dikarenakan memang faktor hijab, ya. Sehingga ketika menegur jangan sampai juga terlalu keras. Tapi memang harus dilihat juga para muslimah. Kadang-kadang memang kita yang sulit untuk mendengar. Kitanya lebih banyak ngobrol sama teman-teman kita, hingga akhirnya kondisi kajian itu menjadi tidak kondusif. Tidak menggiring pertanyaan yang menggiring ustadz untuk menggibahi seseorang. Kadang pertanyaan yang dikirim itu yang menggiring kepada menyudutkan seseorang. Menyudutkan seseorang. Kadang juga klop dengan ustadznya. Kadang-kadang ustadznya juga sudah tahu itu menyindir seseorang, dimanfaatkan, dihabisi orang yang bersangkutan. Ini juga keliru, ya. Maka cukup berikan pertanyaan yang jangan sampai menggiring ustadznya untuk menggibahi seseorang. Etika sederhana yang sulit terlaksana diantaranya adalah saat menuntut ilmu, tidak menjawab pertanyaan teman bila tidak dipersilakan oleh guru. Kadang-kadang kita saking ingin memperlihatkan kepintaran kita, guru kita belum jawab, kita yang jawab. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, dulu waktu saya kuliah di Arab Saudi, saya punya 5 orang teman yang notabene dari India. Meskipun kita tidak bisa untuk menjeneralisir semua orang India seperti itu, tidak. Kebetulan mereka ini 5 orang dari India. Setiap ada pertanyaan dari kami, saya, dari teman Mesir, dari teman Yaman, dari teman Arab Saudi, dosen belum menjawab, yang 5 ini sering sekali menghadap ke belakang untuk menjawab. Dan itu berlangsung kurang lebih hampir setengah semester. Dosen juga tidak memberikan arahan kepada mereka, ya. Setiap ada yang bertanya, doktor, saya mau bertanya bagaimana kalau begini. Profesor itu belum menjawab, yang 5 orang India ini langsung berbalik ke belakang. Jadi gini nih, ya Mufli, jadi kayak gini. Jadi kadang-kadang kita down mental juga, karena seolah-olah kita ini yang bertanya ini bodoh, sedangkan mereka yang 5 ini pintar semua. Meskipun memang mereka memang pintar. Sampai akhirnya ada yang nyeletuk ke depan dari Arab Saudi. Tolong kalian yang berlima, kami ini tanya ke profesor, kalian berlima diam saja. Ya. Sampai akhirnya terjadi suatu saat demikian, baru kemudian yang 5 ini akhirnya sadar diri. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita tidak tahan untuk menunjukkan bahwa kita ini pintar, sehingga kadang bukan kita yang ditanya, kita yang jawab. Yang juga sulit terlaksana, bertanggung jawab kepada anak masing-masing saat kajian berlangsung supaya tidak berisik dan mengganggu. Kadang kalau kita mau pergi kajian, kita bawa anak-anak kita. Yang sulit adalah mengondisikan mereka. Padahal sudah etikanya. Orang tua bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Sebagian orang tua sibuk kajian, anaknya lari-lari, tidak ada yang diperhatikan. Etika yang lain, ketika mendengarkan pembahasan tentang suatu dosa atau tentang suatu maksiat, etikanya adalah itu buat diri sendiri. Sebagian orang sulit, dia lebih senang dalam hal ini membayangkan orang lain. Oh iya itu si Anu, itu memang begitu. Oh iya itu memang dia itu begitu. Padahal sebagian dari yang dibahas itu justru adalah buat diri kita sendiri. Etika sederhana namun sulit terlaksana di majelis dan saat kita berbicara dengan orang lain. Seperti tidak menggeser posisi duduk orang lain yang sudah lebih dulu duduk. Kadang-kadang yang melakukan yang seperti ini adalah yang lebih tua. Ada anak muda atau anak-anak, permisi, kamu sana, pindah ke sana. Dia yang menempati tempat duduknya. Padahal tidak boleh seperti itu. Kalau di bulan Ramadan kan seringkali. Bulan Ramadan ada acara buka puasa bersama. Ada anak-anak kecil duduk di sekitar orang dewasa. Datang yang dewasa-dewasa. Kadang-kadang DKM nih, kadang-kadang ya. Kadang-kadang DKM-nya. Anak-anak sana. Anak-anak sana, kumpul di sebelah sana. Kue-kue yang murah dikasih ke anak-anak. Yang mahal-mahal buat bapak-bapak. Ya kan? Diusir anak-anak. Anak jangan sini. Ini orang tua di sini. Sana. Pergi. Kamu juga tidak puasa kan? Sana. Ya. Padahal yang paling bagus adalah justru anak-anak ngumpul sama orang dewasa. Karena dengan mengumpulkan anak-anak di sekitar orang dewasa, mereka akan lebih belajar tentang adab bagaimana menjadi orang dewasa. Mereka akan lebih merasa disayang. Mereka justru akan lebih mudah untuk diarahkan di masjid. Mereka tidak takut dengan orang-orang dewasa. Karena orang-orang dewasa di masjid ramah kepada mereka. Makanan dibagi sama-sama. Ingat, yang membawa makanan lepas dari harganya, yang mereka niatkan adalah untuk yang puasa, meskipun anak-anak. Mana pernah ada sejarahnya orang ngirimkan makanan buka puasa ke masjid, dia bilang hanya untuk yang dewasa. Mana ada? Itu tidak. Kadang dipilah-pilah. Yang harganya sekitar 1.250 kasih ke anak-anak. Yang harganya 3.000 ke atas dimakan bapak-bapak. Padahal anak-anak berpuasa juga. Ya, yang saya sayangkan adalah sebagian orang dewasa mengusir anak-anak, digeser tempat duduknya. Padahal tidak boleh. Etika yang juga sederhana, jaga jari jemari agar tidak melakukan hal-hal yang membuat orang risih dan merasa jijik. Ngobrol sambil ngupil. Atau ada sebagian dari mereka waktu sedang berbicara, jari jemarinya menggaruk kulit kepala. Setelah garuk kulit kepala, dicium jarinya. Ya kan? Sambil ngobrol gini. Oh iya, masa? Gimana? Oh iya. Aku lihat juga kemana. Gitu kan? Jadi pegang kulit kepala, habis itu jari jemarinya ditaruh di hidungnya. Kalau sudah kulit kepala, ini lagi kulit korek telinga pakai jarinya. Habis korek telinga, cium lagi. Saya bicara, tidak boleh kita melakukan hal yang seperti itu. Ini etika sederhana, agama apapun tahu. Sebagian orang muslim tidak jaga etika seperti ini. Ngobrol sambil gosok daki. Gosok daki di tangan, gosok daki di leher. Habis itu ditabur. Ketika batuk dan bersin, usahakan ditutup. Sebagian orang, justru ketika batuk, batuknya di hadapan orang yang sedang diajak bicara. Waktu bersin, usahakan ditutup. Waktu menguap, ditutup. Ya, sebagian orang ketika menguap, dibuka lebar-lebar. Setelah itu dislokasi rahangnya. Kadang-kadang dislokasi sampai rahangnya. Saat kita bermajelis, lalu kemudian ada yang tidak sengaja buang angin, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar, alihkan pembicaraan. Meskipun bau, ya sudah seolah-olah kita menghadap ke atas, gitu, tapi tidak usah dibahas. Kasihan. Kasihan yang tidak sengaja buang angin. Jangan berisik berduaan saat kita bertiga. Ya, atau berbisik-bisik maksud saya. Jangan berbisik-bisik berduaan saat kita bertiga. Jangan memasang gestur dan mimik yang membuat seseorang itu merasa direndahkan saat dia bicara. Misalnya ada orang bercerita atau ada orang berbicara tentang sesuatu. Kemudian kita memperlihatkan mimik kita seolah satu nggak percaya. Gimana? Mimik nggak percaya? Mimik nggak percaya? Maksud gini. Ini kan seolah-olah kalau dibahasakan masa sih? Gitu kan? Ini mimiknya. Masa sih? Mimik merendahkan. Ada orang bercerita, mimiknya merendahkan. Gini. Ini. Bibir melengkung ke bawah. Seolah-olah ceritamu itu nggak penting. Atau saat orang bicara, kemudian kita bilang, dosa itu saya sudah tahu. Orang lagi cerita, kita tidak hargai, sudah tahu, kayak gitu aja diceritakan. Gitu. Seringkali kita melakukan yang seperti itu. Ini etika. Ya. Saya pernah jalan sama teman-teman saya di Saudi dulu. Kita mau pergi ke kajian Syekh Shalih bin Fauzan. Kemudian saya ajak mereka, perjalanan kita ini lumayan lama loh, 45 menit baru nyampe naik mobil. Mari setiap dari kita memberikan faidah. Mayan nih 5 orang, masing-masing kalau ngomong berapa menit tuh? Kalau 45 menit, 9 menit, 10 menit, insya Allah dapat semua. Kita cerita-cerita, yang satu memberikan faidah kisah tentang siapa, satu berikan faidah, satu berikan faidah, sampai 5 orang. Ada satu yang terakhir yang bercerita, yang ceritanya semua orang sudah paham. Dan tidak ada satupun yang komentari. Tidak ada satupun yang berkata, oh saya sudah tahu kalau itu. Demikian penuntut ilmu. Mereka menerapkan adab. Meskipun cerita yang dibawakan oleh temannya sudah diketahui, tidak ada seorang pun dari mereka yang berkata, itu nggak usah diceritakan, saya sudah tahu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kalau ngobrol, gantian. Jangan ngomong terus. Sebagian orang di dalam satu majelis, tidak berhenti dia bicara. Dia mendominasi semua pembicaraan, seolah-olah dia hanya dia yang tahu. Gunakan diksi yang enak didengar. Ini juga sulit. Ini butuh kedewasaan, ini butuh pengalaman. Etika saat berbicara dengan orang, usahakan menggunakan diksi atau pilihan kata yang enak. Contoh, berbicara tentang pekerjaan. Ada sebagian orang yang berkata, kamu kerja apa? Alih-alih dengan bekerja apa, mungkin akan lebih enak kalau didengar aktivitasnya apa. Karena tidak setiap orang bekerja. Ada orang itu baru di PHK. Atau ada orang itu memang sudah usaha kemana-mana, tidak berhasil-berhasil. Sehingga kadang-kadang mungkin lebih enak kita berbicara aktivitasnya apa. Terutama kepada yang sudah pensiun. Jangan lagi bilang kerjanya apa. Seolah-olah dia tidak punya kerjaan apa-apa. Perhatikan lawan bicara. Tahan diri untuk tidak menanyakan urusan pribadi. Seperti bertanya, kapan nikah? Kapan punya anak? Berapa istrinya? Misalnya. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi. Apalagi kita baru kenal. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi. Jangan kepo dengan urusan orang lain. Saat bicara, jangan lihat HP. Usahakan jadi pendengar yang baik. Jangan memotong pembicaraan. Jaga bau mulut dan bau badan saat bicara dengan orang lain. Jaga intonasi dan volume saat bicara. Tidak menggunakan kaki untuk menunjuk sesuatu. Gimana itu? Tidak gunakan kaki untuk menunjuk. Kadang-kadang ada yang kakinya diangkat kan, di atas paha. Ketika mau nunjuk dia pakai kaki. Itu loh, kakinya yang diangkat. Itu tuh katanya. Ya. Kemudian jangan menguap yang bersuara. Usahakan ditahan. apalagi menguap ini ya memang ladangnya syaitan, untuk syaitan kemudian masuk ke dalam diri kita atau kemudian membuat sakit pada tubuh kita. Tidak membicarakan urusan orang lain yang belum tentu benar, belum tentu salah. Seperti sebagian orang kalau berbicara masih ada kata, kalau tidak salah istrinya si Anu itu. Pertama itu urusan orang, yang kedua masih ada kata kalau tidak salah. Daripada salah mendingan tidak usah bicara, karena itu urusannya orang. Tidak perlu inisiatif untuk memberikan pendapat kalau memang tidak diminta, kecuali terpaksa. Menanggapi lawan bicara dan jangan diam saja. Tanpa memotong kita tanggapi, supaya dia tidak komunikasi satu arah atau tidak merasa dianggap tidak ada pentingnya pembicaraannya. Tahan diri untuk tidak terlalu banyak berkomentar. Ya, tahan diri dari hal-hal yang sifatnya menuju ghibah. Berikutnya, ini sudah tinggal dua materi lagi. Etika sederhana sulit terlaksana di masjid atau di musola. Di antaranya, tidak menginjak sandal orang dengan sandal kita. Sebagian orang datang terlambat, sandalnya dia gunakan untuk menginjak sandal-sandal orang yang ada di depan yang datang lebih dahulu. Tidak memakai sandal orang lain untuk berwudu tanpa izin. Apalagi sandal-sandal yang memang bukan untuk berwudu. Misal kita datang pakai sepatu, kita tidak bisa berwudu dengannya. Ada sandal orang tapi sandal kulit. Itu juga bukan sandal untuk berwudu. Maka tidak selayaknya digunakan tanpa izin, apalagi dibasahi. Kadang sebagian orang marah ketika sandalnya dibasahi. Ketika terpaksa kita pinjam sandal orang dan kita yakin orangnya tidak marah, maka kembalikan ke tempat aslinya. Kadang sebagian orang waktu keluar dari masjid dia bilang, mana ya sendal saya? Kini pulang nyeker karena dia merasa hilang sendalnya. Padahal sendalnya dipinjam orang, tidak dikembalikan di tempat di mana dia taruh tadi. Tidak boros saat berwudu. Jangan bilang, ah bukan saya juga yang bayar. Memang bukan kita yang bayar, tapi itu juga dari uang infak masjid atau itu dari donatur. Yang jelas, di antara sunnah berwudu adalah menghemat air. Tidak meninggalkan sampah dalam masjid. Kadang sebagian orang ada yang bahkan bukan membuang sampah, bukan cuma sekedar meninggalkan sampah, bahkan ada yang ngupil di masjid, upilnya ditaruh di bawah karpet. Ya. Bukan cuma sampah, misalnya sampah botol plastik kemudian ditinggalkan dalam masjid. Ah nanti diurusin sama DKM masjid. Bukan cuma itu, kadang-kadang saat kajian upil ya, seupil lihat kanan kiri tidak ada yang lihat, ditaruhnya di bawah karpet. Ya, kita saja menghilangkan gangguan dari jalan itu bagian dari iman yang paling rendah. Bagaimana ini naruh gangguan berupa upil di masjid? Ya, kata Nabi SAW tentang cabang-cabang iman. Kata Nabi SAW, imatatul adha anit tariq, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Menghilangkan gangguan dari jalanan. Ini ada orang letakkan kotoran dalam masjid. Ya apa orang itu? Etika yang lain adalah jangan memperpanjang sholat di tempat umum yang orang lagi ngantri. Seperti sholatnya di musola bandara, muatnya hanya 10 orang. Imamnya baca setengah halaman. Bacanya ayat-ayat pendek saja. Entah satu ayat dari satu surat panjang atau kadang sekalian surat-surat pendek. Karena yang antri banyak. Di antara etika yang lain adalah jangan memerintahkan muazzin untuk iqamat ketika Anda sendiri di situ tamu. Yang bisa memerintahkannya entah imam, entah DKM ketika memang sudah melihat waktunya iqamat. Ada orang datang-datang, dia justru itu juga bukan orang setempat, tiba-tiba nyuruh orang yang azan itu iqamat. Iqamat. Ya, padahal di sini ada DKM. Yang berhak itu DKM. Jamaah tamu tidak boleh mengatur, karena bukan etikanya. Jangan merenggangkan tangan saat sujud di sholat berjamaah. Karena saat kita merenggangkan tangan akan mengganggu. Saat berbagi sajadah, ada orang tidak bawa sajadah, kita bawa sajadah. Yang kita kasih untuk dia adalah bagian wajah. Jangan bagian kaki. Kadang yang kita kasih yang bagian kaki. Sehingga kemudian yang diberi berkata dalam hati, kadung dosa dikasih sekalian daripada dikasih kaki. Ya. Jangan mengganggu jamaah lain dengan menggunakan suara-suara yang mengganggu. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin ini PR kita banyak orang. Saat kita sholat berjamaah di masjid, etikanya sebagai sesama makmum menghormati dengan tidak menimbulkan suara-suara. Sebagian orang ketika misalnya imamnya takbir Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar, menggunakan suara-suara bas. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Barika bidin Iyaka na'udhu ya gala'idha Ididah siratulah Bizdaqim siratulah. Gitu. Sebenarnya yang boleh bersuara yang menyontohkan bacaannya imam. Adapun sesama makmum harusnya meminimalisir suara-suara yang mengganggu kanan dan kirinya. Kadang ada juga yang sendawa sholat isya biasanya, atau sholat maghrib setelah buka puasa. Allahu Akbar. Imam Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Dia ya menggunakan suara-suara. Begitu juga membunyikan bibir dan lidah. Ini kadang sulit karena kadang-kadang bukan kita tidak tahu, tapi kita tidak sadar. Jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang ada gestur dari bibir dan lidah kita ini mengeluarkan bunyi-bunyian yang mengganggu jamaah. Misalnya waktu sujud Allahu Akbar, orang dalam hati saja. Kalaupun ada suara cuman desi sedikit. Ada orang gitu kan? Ya. Mungkin dia tidak sadar, tapi hendaknya ketika saya ingatkan sekarang, berarti untuk kedepannya mungkin kita perlu mengevaluasi. Apakah saya suka membunyikan bunyi-bunyian yang mengganggu? Kadang jamaah yang dirahmati Allah, kadang ini kita bisa lihat dari kita maju ke dalam soft, kemudian semua orang bubar dan tidak mau berdekatan dengan kita. Itu indikasi jangan-jangan ada sesuatu. Kadang ada sebagian orang ketika dia masuk dalam soft, tidak ada yang mau mendekat kepadanya, langsung pindah ke sebelah sana, langsung pindah ke sebelah sana, khawatir terganggu di sebelahnya dengan bunyi-bunyian tadi. Gitu. Ya. Juga di masjid dan mushola, etikanya adalah agar tidak mengganggu orang lain dengan bau-bau. Entah dengan bau ketiak, entah dengan bau sepatu, biasanya terjadi di waktu zuhur. Banyak sebagian orang yang ketika mereka cuci kaki, baunya tidak hilang. Jadi bau sepatu sama bau kaos kaki. Bahkan ada yang memang sholat pakai kaos kaki. Bukan terlarang, itu ada fikihnya. Masalahnya kaos kakinya bau, Pak. Ya. Begitu juga dengan bau rokok. Sebagian orang misalnya datang sholat subuh, tidak sikat gigi, pergi dari rumah menuju ke masjid dengan merokok. Kemudian selesai dari rokok, rokoknya dibuang depan masjid, masuk. Ketika dia bilang amin, orang di sebelahnya terganggu antara ini bau rokok dengan bau jigong karena belum sikat gigi. Terakhir, etika sederhana sulit terlaksana berkaitan dengan hak orang lain. Seperti saat memegang HP orang, tidak boleh buka-buka, apalagi buka-buka galeri foto. Ketika diperlihatkan galeri foto satu layar, tidak boleh geser, tidak boleh. Khawatir terbuka foto yang sifatnya pribadi, seperti foto istri, foto dengan foto di dalam rumah, tidak boleh dibuka-buka. Kemudian kembalikan barang pinjaman, usahakan dengan kondisi seperti di awal kita meminjam. Contoh kalau kita pinjam motor orang untuk perseharian misalnya. Dia punya bensin setengah, kalau perlu diisi sampai full ketika kembali. Kalau dia isinya full, jangan sampai kita kembalikan dalam keadaan habis bensinnya. Kembalikan lagi bensinnya. Kalau dia pinjamkan kita dalam keadaan bersih motornya, usahakan juga kembalikan dalam keadaan bersih. Kemudian selalu ingat dengan hutang. Ini etika sederhana. Bagaimana cara sederhananya? Bikin reminder, bikin buku cicilan hutang kalau perlu. Sebagian orang untuk hutang tidak ingat, bahkan ya memang sengaja melalaikan. Terakhir, hak orang juga, etika sederhana adalah saat titip beli, ganti uangnya. Jangan terima barangnya lalu pura-pura lupa seolah-olah dia memberikan hadiah saja. Misal ada teman pergi umroh, semoga yang belum pernah umroh Allah mudahkan umrohnya, semoga yang belum haji Allah mudahkan hajinya. Kita nanya, kamu umroh aja? Aku kemarin dikasih tahu itu teman ada parfum, itu mereknya namanya ini, belinya itu di anu, itu harganya sekian, titip ya. Ya insya Allah titip. Kadang kita titip kan udah kasih duit, karena kita belum tahu juga harganya. Ketika orangnya pulang dan bawakan barangnya, jangan bilang, oh ya terima kasih ya, jazakallah khairan, masya Allah. Akadnya waktu itu apa? Kalian bilang titip, bayar uangnya. Tanya mana fakturnya, berapa rupiahnya. Sebagian orang cuma masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khairan. Nah, kemarin kan gimana, lancar kemarin? Alhamdulillah lancar. Yang ditepuk-tepuk pulangnya lancar. Iya memang lancar. Mana uangnya gitu. Lancar ya, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah mas, semoga mabrur ya. Masya Allah mabrur ya. Hotel berapa? Bintang berapa kemarin? Masya Allah, Zam-Zam Tower. Masya Allah, masya Allah. Jazakallah khairan. Sudah pisah. Yang bawa karena dia bertanya, loh, gak ditanya kah berapa harganya, gak ditanya kah berapa uang yang perlu diganti, dan seterusnya. Sebagian orang pura-pura lupa bahwa akadnya hanyalah amanah, minta tolong belikan, berarti kembalikan uangnya orang. Tanya berapa harganya, berapa kursnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, mohon izin. Barakallahu fikum. Masalah Ustaz, ada beberapa etika yang dicampur adukan dengan adat. Kalau di Makassar itu, atau mungkin di Balikpapan, kalau kita di pasar ketemu orang Bugis atau orang Makassar, kita senggol kakinya, maka terjadi permasalahan kalau kita tidak minta maaf. Pertama itu. Kalau di Banjar, biasanya kalau orang sedang makan, kita bertamu di sana, langsung kita ditawari makan, tidak ngambil satu biji nasi, maka itu ada kesirikan kelihatannya di sana, bahwa kita akan dapat kecelakaan, ataupun kopi. Nah ini apakah termasuk di dalam etika? Baik, selanjutnya adalah satu kata-kata yang sangat-sangat sekarang ini sangat-sangat viral Ustadz, yaitu sebutan-sebutan. Pertama masalah sontoloyo dan bajingan. Ternyata bajingan itu konotasinya baik, tapi tergerus dengan kebiasaan kita bahwa bajingan itu konotasi jelek. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan saya adalah masalah haji. Satu dulu biar saya... Takutnya nanti saya ulang lagi, Pak, tadi pertanyaan kedua apa nih? Saya lupa biasanya. Ini biar semangat aja Ustadz. Baik, jazakallahu khair. Tafadhol Ustadz. Begini, ada etika dan adab yang memang itu di dalam Islam sesuatu yang sudah diajarkan. Contohnya tadi ingat sama hutang. Contoh, mendengarkan dan menatap orang saat berbicara. Itu etika yang memang ada di dalam etika Islam. Ada etika yang mungkin itu tidak ada di dalam Islam, tapi ada di dalam adat istiadat sebagian suku. Seperti etikanya adalah kalau ditawari makan, maka harus diambil dulu. Kalau tidak nanti bisa celaka. Kalau di Banjarmasin kita bilang itu namanya bejapai, Pak. Bejapai. Yaitu diambil dulu makannya, dimakan sebelum jalan. Nanti takutnya kepohonan. Kepohonan itu artinya takutnya nanti celaka di jalan. Jadi orang tua biasanya bertanya, mau kemana? Pergi dulu Maya, bejapai dulu nasi. Nanti celaka di jalan. Ya kan, maksudnya makan dulu sejumput supaya tidak celaka di jalan. Ini tidak ada dalam etika Islam. Bahkan ini termasuk di antara khurafat bila kita hadapkan dengan Islam. Karena di dalam Islam sebab-sebab keselamatan itu adalah berdoa. Ya, berdoa supaya selamat. Atau mengambil sebab keselamatan yang memang logis. Seperti remnya dicek, kendaraannya bannya aman atau tidak, dan seterusnya. Ada punya tidak ada hubungannya, maka ini dianggap sebagai etika yang kita bisa abaikan. Kalau dia bertentangan, maka bisa dianggap sebagai bentuk khurafat. Nah, pertanyaan kedua apa tadi ya? Lupa sudah. Sontoloyo. Istilah-istilah yang dalam konotasi masyarakat kita memang sudah teranggap negatif, maka selayaknya tidak digunakan, apalagi oleh orang-orang Islam. Tadi ada yang mengatakan bajingan itu aslinya positif, tapi karena tergerus dengan zaman, bajingan itu lama-lama jadi negatif. Ya sudah, kita ikuti apa yang memang sudah pada zaman kita, supaya tidak dipraktikkan oleh orang-orang terutama yang memang harusnya menjadi contoh. Misal DKM, misalnya DKM masjid, orang-orang yang dianggap soleh. Imam masjid dianggap orang yang soleh. Ustadz yang ngisi dianggap orang-orang soleh. Jamaah-jamaah tetap dianggap orang-orang soleh. Kemudian didengarkan oleh jamaah yang baru datang dari luar. Mereka saling berbicara, bajingan, nanti akan jadi viral ya. Dibilang itu masjid luar biasa, DKM, ustadz, imam semuanya kalau ngomong bajingan. Kalau memang itu adalah sesuatu yang sudah tergeser menjadi negatif, maka jangan dipakai. Baik, mungkin satu lagi. Ada tiga ini. Yang mana duluan dari tadi? Kita kasih kesempatan Pak Haji Raihan karena beliau orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, mohon maaf tidak menyebutnya etika sederhana tapi etika itu. Mohon diberikan petunjuk oleh Ustadz kepada kami semua di dalam makan berjamaah atau jamuan makan bersama, karena terus terang kami masih sering menghadapi kalau makan bersamaan yang ini jamuan bersama. Di resepsi pengantin itu antriannya nggak antri, ibu-ibu nyerondol di apa di kelompok bapak-bapak ini. Mohon maaf, saya juga pernah disondol oleh besi. Saya pikir besi. Oh, didorong Pak ya? Didorong oleh besi. Saya kira besi, tahu-tahunya itu bajunya ibu-ibu yang memakai besi. Ampun. Etika berjamaah ini diterangkan kepada kami lah, sehingga kita bisa mengamalkan makan berjamaah dan tidak bercerai-berai. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Saat ada undangan, ini konteksnya mungkin yang saya baca adalah undangan. Ada undangan, misalnya undangan pernikahan. Kemudian ada jamuan makan. Di antara etika yang betul-betul harus diperhatikan adalah satu, ngantri. Sebagian orang itu tidak bisa ngantri, datang langsung ambil. Adalah ada orang yang sudah duluan datang. Yang kedua, makan yang akan dimakan. Sebagian orang kalau kita ke prasmanan, makanannya prasmanan diambil semua, yang dimakan sedikit, yang ditinggal lebih banyak daripada yang dimakan. Ini dosa, mubazir. Di antara adab makan yang lain, yang saya baca di kitab-kitab adab makan yang ditulis oleh sebagian ulama adalah tidak mengambil terlalu banyak varian. Nah, masalahnya kan kalau kita datang ke pernikahan, ada soto, ada coto Makassar, ada ayam taliwang, ada ini, ada itu. Ini kloter satu katanya, kloter satu ayam taliwang dulu. Nah, nunggu sejam, kloter dua, nunggu sejam, kloter tiga. Jamak takdim biar malam sudah bebas nggak makan lagi katanya. Nah, ini kesalahan yang lain. Yang ketiga, berlaku lemah lembut dengan yang tua. Kadang kita memang antri duluan, tapi ada orang yang kita lihat di belakang kita lebih usia lanjutnya, maka kalau bisa kita perlu dahulukan mereka yang ngambil. Yang silakan Pak, Bapak duluan. Ah, enggak usah ngantri, iya Pak, Bapak duluan, karena lanjut usia. Mungkin ini yang saya bisa pahami dari pertanyaan Bapak. Baik, satu lagi ini ada sahabat saya dari jauh ini, Abian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan nih terkait etika atau adab makan gitu. Di mana makan? Iya, di mana kita tidak mengambil sendiri. Jadi misalnya nasi kotak atau apa. Karena ketika ketika berhaji kemarin kita banyak melihat makanan mubazir gitu. Jadi ketika disugih makanan, mana yang didahulukan, kita wasan tidak selera nih gitu. Lalu makanan itu dibiarkan gitu kan, seperti itu. Atau kita memaksa dengan pemahaman etika syar'i gitu kan. Ya saya mesti makan ini gitu kan, supaya ini nggak terbuang dan nggak mubazir. Maka kemarin juga saya secara berarti ngomong ke teman-teman, ayo sodako perut gitu kan. Sodako perut supaya ini nggak terbuang gitu kan. Karena kalau melihat banyaknya di tempat sampah itu makanan, masya Allah gitu kan. Nah itu mohon dijelaskan mana yang mesti kita dahulukan. Kita nggak memilih gitu kan, kita nggak milih tapi itu disuguhkan gitu kan, seperti itu. Terima kasih. Ada riwayat yang menyebutkan madzamman Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inishtahahu akalahu wa in karihu tarakah. Nabi SAW tidak pernah sama sekali mencela makanan. Kalau beliau niat, kalau beliau lagi senang dan makannya, beliau makan. Bila beliau tidak berselera, maka beliau tinggalkan. Maka diantara adabnya ketika ada jamuan makan dan kita memang tidak begitu selera, maka tidak perlu dipaksakan untuk makan. Kecuali bila kita lihat, khawatirnya yang menjamu ini merasa kita tidak menghargai jamuannya, maka kita bisa ambil sedikit dari apa yang kita bisa makan. Perkara nanti ini terlalu banyak, nanti bisa mubazir, terbuang-buang, itu perkara belakangan. Perkara itu dahulukan datang yang sekarang. Adab makan yang sekarang adalah kita tidak mencela makanannya, tetapi kalau kita memang tidak selera, kita tinggalkan. Adab yang kedua adalah bila kita khawatir nanti dianggap tidak menghormati yang menjamu, maka kita makan meskipun sedikit apa yang memang masih bisa dimakan. Entah kadang cuma minum malah. Enggak makan, saya minum aja, soalnya tadi saya sudah kenyang, saya sudah ini. Enggak apa-apa. Perkara nanti ternyata berlebih makanannya, semoga yang bersangkutan, yang menjamu punya alternatif yang lain. Seperti diberikan kepada security, diberikan kepada orang di jalan, dan seterusnya.